Sekolah Henry Gurney, Teluk Mas, Melaka. Tembok berdawai ini bagai diary yang telah merakam ratusan pesalah muda keluar masuk sejak 70 tahun yang lalu. Ia juga menjadi titik tolak perubahan dalam kehidupan ramai penghuninya. Antaranya, Izzat Daniel Abdullah, seorang bekas penghuni. Belajar banyak benda. Setiap hari itu mesti ada satu benda yang Allah ajar tapi kita tak sedar. Belum dihantar ke sekolah ini, saya terlibat dengan dadah seawal umur 12 tahun. Terlibat dengan dadah dan umur 14 tahun tu saya dah terlibat dengan jenayah dan saya ditangkap pada tahun 2016 sewaktu saya SPM tingkatan 5. Jadi itulah bermula kehidupan saya dan dihantar ke sekolah ini. Di tempat yang sama, dia pernah jatuh tersungkur 7 tahun lalu. Hari ini, Izzat berada di sini sebagai jemputan istimewa. Misinya supaya sinar yang telah ditemuinya dapat dikongsikan bersama. Saya kena buang 7 buah sekolah. 7 buah sekolah dah. Sekolah memang tak terima saya dah waktu itu kan. Jadi saya fikir saya ni bodoh, saya perlu belajar lebih daripada orang untuk saya nak jadi cerdik. Nak pecahlah otak. Cikgu Osman lah yang beri penyuntik semangat untuk kami sebenarnya. Cara dia sampaikan pada kami itu masuk. Walaupun nampak garang, nampak tegas, tapi itu yang orang kata kalau ambil daripada side positif, dia akan jadi lebih baik. Dia banyak terapkan dalam diri kami ke mana hala tuju kami selepas bebas daripada hari ini. Kalau kau tak belajar betul-betul, kau senang dipembodohkan oleh orang lain. Jadi kalau kau ada ilmu, kau tak dipembodohkan oleh orang lain. Jadi, start situlah kami belajar betul-betul. Seperti bapa yang menunggu kepulangan anak, jelas terpancar rasa bangga dan kepuasan pada wajah Cikgu Osman. Anak yang dahulu tidak meminati ilmu, hari ini berdiri di hadapan puluhan penghuni memesan supaya tidak mengulangi salahnya yang lampau. Itulah hasil dari kuasa guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan. Pernah gagal sekali, tidak bererti gagal selamanya. Itulah yang dipegang oleh Cikgu Osman dan guru lain dalam mendidik tahanan Juvana. Di saat remaja di sini telah putus harapan dan merasa gagal dalam hidup, guru-gurunya bertungkus lumus memperbaiki sasiah mereka untuk tidak menyerah dalam menjadi seorang manusia. Tangan yang menulis di papan hitam bilik darjah. Tangan yang sama ini juga tidak lelah menarik pelajarnya keluar dari belenggu kekesalan lama. Ini terbukti apabila Izzat berjaya meraih 5A dalam keputusan SPM. Mungkin satu cabaran guru-guru di unit akademik ini nak mendidik kami sebab kami budak nakal. Tapi ada cara didikan dia orang yang buat kami terkesan. Cikgu-cikgu di sekolah Henry Gurney ada yang kami panggil sebagai ibu, abah. Sebab dia orang tak layan kami seperti pesalah. Dia orang layan kami macam anak sendiri. Macam anak kandunglah. Memang tak ada sisihkan kami. Itu yang membuatkan kami rasa macam kami nak kena banggakan dia sebab dia ibu kami, ayah kami. Itu yang kami belajar sungguh-sungguh. Pusat Bandar Kuala Lumpur. Lorong cokek di hutan konkrit ini menjadi rumah buat golongan miskin bandar yang telah menjadi gelandangan. Lokasi ini juga menjadi ruang buat Izzat bagi menebus dosa lama dengan berbakti kepada yang memerlukan. Aktiviti ini juga dijadikan peluang oleh pemuda berusia 24 tahun ini untuk mengajak lebih ramai belia menggunakan kudrat mereka melakukan perkara yang bermanfaat. Saya pernah berada di tempat diorang dulu. Bagaimana terkapai-kapai suatu pembebasan, bagaimana terkapai-kapai nak cari arah peluang kedua ni kan. Jadi mungkin Allah pilih saya untuk tarik diorang, untuk ajar diorang
bagaimana nak cari peluang dalam kehidupan ni kan. Jadi saya pun pernah terlintas, biasalah penagih dadah ni bila ketagihan dadah tu dah hilang, perasaan rindu pada dadah ni pasti akan datang. Jadi untuk mengelakkan perasaan rindu tu datang, perlu padatkan aktiviti harian kita dengan aktiviti-aktiviti yang positif. Dan saya selalu bawa dia orang ni buat perkara-perkara yang positif lah.